Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadratil muhtaram, sadatina al-aidam, sulalah min ahli baiti nabiyyil karim, sayyidina wa maulana Muhammadin bil jadril adzim, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Yang saya hormati para jemaatil maulud dan yang saya banggakan, beberapa asatid yang telah mengisi pada malam hari ini dari beberapa fatwa yang cukup harus kita pegang untuk pedoman hidup kita bersama. Lain dari itu, perlu kita ketahui bahwa ratib ini sangat penting. Yang namanya ratib, maknanya susunan, rotabah. Susunan diambil dari beberapa hadis, hadis nabawi. Dan setiap ratib mempunyai asbabul wurud, kalau ayat asbabun nuzul masing-masing. Dan ratib itu banyak sekali di kalangan Sa'adatil Ba'alwi, khususnya dalam kata istilah ratib. Karena itu bagian bacaan-bacaan yang diamalkan oleh Tariqat Alawiyah. Tapi tidak berarti melarang kalau orang membaca ratib dari Ratibul atau Tariqatul Alawiyah, tidak boleh membaca ratib yang lain ataupun yang sudah masuk tariqat yang lain, tidak boleh membaca tariqat atau ratib Alawiyah. Itu tidak benar. Karena ratib di sini adalah suatu doa. Kalau di dalam tariqat Sa'daliyah mempunyai bacaan Hizbul Bahar, Hizbul Bar, Hizbul Nasor, Hizbul Latuf atau Latif, Hizbul Khafi, Hizbul Ikhfa, dan banyak lagi hizib-hizib milik Imam Nasyadini. Dan Sayyid Isya Abdul Qadir Jilani pun juga mempunyai hizib-hizib yang kualitasnya seperti Hizbul Nasor, Hizbul Bahar, dan lain-lain. Tariqat Satoriyah juga sama. Nah, kita mengambil dari beberapa tariqat-tariqat Alawiyah, mengambil yang paling ringan untuk supaya umat itu bisa membaca. Sebab bacaan Asma'ul Husna atau Hizib atau Asma itu mempunyai dosis. Ada dosisnya kalau vitamin itu atau antibiotik 1000 mili. Ada yang dosisnya 750, ada yang 500, ada yang 250, ada yang 100. Nah, hizib-hizib asma-asma tersebut memerlukan guru yang tahu dosis. Kalau yang tidak tahu dosis, biasanya mengambil asal maknanya baik, lalu maknanya hebat, ambil saja dibaca. Nah, inilah dampaknya overdosis yang sebetulnya cukup 100 mili atau 200 mili, makan yang 750 mili. Akhirnya ayang-ayangnya tidak guyon dewe. Nah, inilah, ini yang terjadi. Dan banyak lagi, Asma'ul Husna pun sama. Ada Asma'ul Husna yang dingin dibaca, ada Asma'ul Husna yang keras.
Kalau yang keras juga harus digandeng. Seperti ya Aliyu, ya Kabiru, ya Alimu, ya Qadiru, ya Samiu, ya Basiru, ya Latif. Ringan akhirnya, bab dicampur. Nih, oh ini jahe ini keras. Jamunya jamu pakai jahe, pakai merica. Wah ini bongso pedes kabeh. Tukang jamunya pinter. Wah ini harus dikasih ini supaya dingin yang minum enak dan sebagainya. Itu yang ahli tentang ilmu asma. Yang tidak tahu pokoknya disikat saja. Itulah. Akhirnya apa? Enyeng. Kalau enyeng, kalau ayam kuter. Nah ini, maka bacaan-bacaan itu perlu ijazah, tahu, ditanyakan kepada orang-orang yang ahli tentang masalah. Tapi kalau ratib tidak. Ratib itu dosisnya sudah direndahkan. Karena apa? Diambil langsung dari lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita-kita ini bisa membaca. Asal usulnya Ratibul Haddad. Al-Habib Abdullah bin Alwil Haddad mengambil torekot dari beberapa guru besarnya, Al-Imam Ahmad bin Agil, yang mana nasabnya masuk ke Imam Ahmad bin Abu Bakar Sakran. Lalu guru kedua Al-Imam Abdurrahman, yang makamnya tidak jauh dengan makam Siti Khadijah radhiyallahu ta'ala anha wa alaiha salam. Al-Imam Abdurrahman. Terus gurunya beliau Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Guru-guru beliau masih banyak lagi. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ini mengambil dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Saya ambil dari situ saja silsilahnya. Dari Syekh Abu Bakar bin Salim, atau dari Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Murid-murid dari Syekh Abu Bakar bin Salim ini banyak sekali. Terhabib termasuk Al-Habib Abdurrahman Maulal Arsyah dari Al-Jufri, Sayyid Muhammad Zainal Abidin As-Saqaf, dan Syekh Yusuf bin Abid Al-Hasani, wa Sayyidi Abdullah bin Salim Al-Maula Khilah, dan banyak lagi kalau saya terangkan. Seperti Syed Ahmad Syarif, Al-Habib Yasin, pejuang Islam Yasin bin Ahmad bin Aqil bin Ahmad bin Aqil bin Ahmad bin Yahya, yang mendapat ijazah langsung dari Habib Abdullah bin Al-Haddad, di mana beliau mensyiar Ihya Ulumuddin dan lainnya, diberi mandat untuk Nasrul Islam di Terengganu atau di Malaysia. Kakek Habib Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Mufti Mekah. Dan murid beliau ada yang dimakamkan di Wiridiso, Habib Muhsin bin Alwi bin Umar Ba'bud. Itu seorang ulama besar dimakamkan di belakang masjid Wiridiso, yang mana beliau meninggal pada tahun 1131 Hijriah, bertepatan juga tahun itu wafatnya gurunya, ialah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Murid-muridnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad diantaranya Al-Habib Muhammadil Ghadi bin Toha bin Yahya yang dimakamkan di Semarang. Itu murid langsung Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Banyak lagi minal habaib-habaib yang di Indonesia ini, khususnya kalau kita terangkan yang di Hadramaut, kita tidak heran. Ini yang ada mana tangan, kepanjangan tangan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Banyak sekali. Apalagi kalau kita melihat kitab Al-Muqattabah, bagaimana surat-menyurat yang dikumpulkan oleh muallif, surat dari Habib Abdullah bin Al-Haddad menjawab pertanyaan dari beberapa tokoh habaib maupun selain habaib. Namanya kitab Al-Muqattabah. 2 jilid, sangat lengkap sekali.
Lain daripada itu, tarekahnya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ini, ketika beliau berdiri, muncullah satu fitnah yang merongrong, yang mengancam tentang akidah. Maka datanglah kepada beliau, Habib, saya kasih ulama-ulama Yaman datang kepada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Habib, di negara saya ini sudah mulai muncul rafidah. Maka saya minta ijazah untuk bisa menangkal itu supaya tauhid kita ini kuat apa dari wiridun nabawi. Maka diberi oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad uktub Fatihah Alif Lam Mim Ayatul Kursi Lillahi ma fis samawati amana rasul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-Habib Abdullah bin Alwil Haddad tidak menamakan ini Ratib Haddad ya, tidak. Yang menamakan ini Ratib Haddad siapa? Muridnya dan orang yang muhibbin, karena tahu bahwa ini yang menulis sebabnya, yang memberikan ijazah Al-Habib Abdullah bin Alwil Haddad. Jadi wajar saja kalau disebut namanya Ratibul Haddad. Bukan Habib Abdullah mengatakan ini Ratib Haddad, tidak. Nah, setelah ini dibaca, alhamdulillah. Begitu juga munculnya Ratibul Atas. Di mana peristiwa pada waktu itu? Di Khuraidah. Dulu namanya Khuraidah Guraidah. Yang mengganti Khuraidah adalah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Bagaimana berhadapan pada waktu itu kekerasan-kekerasan yang dihadapi oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Bagaimana merangkul satu sisi Gubail yang lain. Jangan dikira Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas dan Habib Abdullah bin Al-Haddad duduk terus gelar pakai sorban tinggal dicium tangannya. Tidak. Pahit kehidupan beliau. Bahkan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas itu zahir makomnya terbuka oleh cucunya Al-Habib Ali bin Hasan Al-Atas. 100 tahun setelah meninggalnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas baru kelihatan mengerti siapa Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Itulah hebatnya. Mutawadiin minal masturin. Itulah. Maka ratib itu disebut setelah dituliskan oleh Habib Umar disebut Ratibul Atas. Tapi Habib Umar tidak mengatakan ini Ratib Atas, tidak. Ratibul Idrus juga sama, semuanya mempunyai peristiwa dan setiap ratib itu mempunyai keistimewaan. Di antara salah satu ratib ada yang manfaat, ada yang istimewa di sini, tidak ada yang istimewa di sini. Sama juga orang baca Maulid Nabi. Apa yang ada di dalam Simtuduror belum tentu ada di dalam Berjanji. Tapi apa yang ada di dalam Berjanji belum tentu ada di dalam Simtuduror. Begitu pula apa yang ada di dalam Dibak belum tentu ada di dalam Simtuduror. Dan apa yang ada di dalam Simtuduror belum tentu ada di dalam Maulud Dibak. Sebaliknya dan sebaliknya, saling mengisi bukan saling berebut. Saling mengangkat di antara para ulama. Maulud itu, kitab maulud semuanya ada 300 maulud yang ada di Mesir, yang di Indonesia paling 5, Syaruful Anam, Berjanji, Azab, Tiba, baru ini Simtuduror. Tapi kalau di Mesir aneh-aneh baca maulud luar biasa, yang gosoidnya panjang-panjang, ada yang maulud dibaca 2 jam baru selesai. Torekotnya juga sama, ada torekot kalau sudah musim pasaran torekot. Gedung ini punya Sadaliyah, gedung ini Naksabandiyah, gedung ini punya Qadiriyah, mempunyai tata cara dikir yang masing-masing. Dan ada lagi yang dikirnya pakai tiron, pakai terbang. Prong, prok, prok, prong, prok, prok. Allah hak, Allah, Allah, Allah hak, diiringi oleh terbang. Ini orang sudah tidak tahu dunia ini ada apa, itu tidak tahu, ini sudah
fana semua, makomatil fana, ajnas. Nah, naratif-ratif itu muncul di kalangan para a'immah-a'immah ahlil bait, supaya apa? Kita itu mendapat perlindungan dari Allah dengan tawassul ratibul haddad, ratibul attas, ratibul idrus, ratib yang lain atau wirid yang lain, banyak sekali. Apalagi di antaranya ratibul kubro. Ratibul kubro, mengapa disebut ratibul kubro? Karena fatihahnya di dalamnya ulama wali kutub-kutub semuanya. Maka disebut ratibul kubro, bukan ini ratib besar, tidak, jangan salah paham. Di dalamnya adalah hadiatul fatihahnya rata-rata yang ada di dalam ratibul kubro 85% aktob, wali aktob. Maka disebut ratibul kubro. Di situ asal usulnya ratibul kubro, asal usulnya apa? Dohirul fatan, dohirul fitnah yang luar biasa pada waktu. Dan yang bisa menyelesaikan pada waktu itu Al-Habib Toha yang di Ciledug itu tadi. Maka dari itu, silahkan mau baca ratibul haddad, silahkan mau baca ratibul atas, mau ratibul ritual idrus, mau ratib, tapi jangan untuk ngilahi naker. Jangan, tidak boleh. Dikira kita mencela satu wali, lalu wali yang lain gembira, senang. Sama sekali. Itu orang tidak mahjub saja untung, tidak tertutup saja untung. Maaf. Baca aja ratibul atas. Ratibul haddad kan muridnya al-atas. Jadi seolah-olah menunjukkan nanti ini tidak terima lagi. Yang punya ratib ini ratibul idrus. Oh ini kan lebih tinggi lagi. Terus habaib membuat ratib bukan untuk itu, tapi untuk meningkatkan setiap kita yang membaca ratib kedekatan kita kepada Allah SWT, bukan semakin tambah sombong. Ingat itu. Jadi kalau baca ratibul haddad, tolong jangan sampai mencela ratib yang lain. Yang baca ratibul kubro, ratibul atas, tidak perlu. Kalau perlu kita bergilir kok. Jum'ah ini ratibul kubro, Jum'ah yang akan datang ratibul haddad, Jum'ah yang akan datang ratibul atas, Jum'at yang akan datang ratibul idrus. Biar laku semuanya. Kayak apa wali-wali itu yang mempunyai senangnya melihat kita membaca dan membaca dan membaca. Itu pentingnya ratib kan di situ. Dan setiap kalimah per kalimah di dalam ratib mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri. Itu di antaranya. Maka dari itu yang penting istiqomahnya. Maka saya mengatakan supaya bisa berjalan semuanya, cukup ratibul kubro dibaca ba'da subuh tiap Jum'ah sekali. Sudah. Atau ba'da maghrib tiap Lailatul Jum'ah. Lainnya silahkan mau ratibul atas, mau ratibul idrus, mau ratibul haddad, supaya semuanya bisa seimbang, bisa dibaca semuanya. Nah kalau ada orang yang bertanya, Mas Talan, ratib ini dengan ratib ini tinggi mana? Loh, pendapat TT tinggi mana? Mana punya A apa punya B? Oh ya paling tinggi ya punya B. Salah, yang paling tinggi NT. Sebab yang A dan B tidak merasa jadi wali, NT merasa lebih tinggi, bisa menunjukkan. Jadi yang paling tinggi ya NT, ya Lizablut. Nah inilah, paham ya? Jadi justru ratib itu menguhuahkan. Coba di dalam ratibul haddad atau ratibul atas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, syarol mu'din. Apa muslimin yang baca ratibul haddad saja? Tidak. Hatta jin masuk dalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, syarol mu'din. Coba. Yang baca ratibul kubro, Allahumma salli al-imam wal ummah wal ra'i wal ra'iyah wa alib ayna kulubih wa tfa'asyar wa ba'duhum an ba'd.
semuanya masuk. Coba. Jadi ratib itu saling sinambung, tidak saling terpecah, tidak. Maka jangan sekali-kali tolong merendahkan salah satu ratib, itu yang baik. Karena itu mencakup tentang akhlak wal adab. Jangan sampai kita su'ul adab kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, jangan sampai kita su'ul adab kepada Habib Abdullah bin Abdul Haddad, jangan sampai kita su'ul adab sama Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus dan lain-lainnya yang mempunyai ratib-ratib. Itulah. Dan saya ijazai ratibul kubra khususnya untuk kalian semua. Barakallahu fikum. Al-Fatihah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat. Apapun ratibnya yang sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.